Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Bapak dan Ibu harap kalian sehat-sehat selalu. Apakah kalian pernah melihat video seperti ini? Operasi akan digelar secara serentak selama 3 pekan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ya, ini adalah salah satu contoh dari seorang presenter yang membawakan sebuah berita. Apakah kalian pernah melakukannya? Baik, jika belum, maka ada tugas praktek untuk kalian, di mana kalian harus berperan sebagai presenter berita. Pastikan kalian memakai pakaian yang bagus, juga background bagus. Kemudian rekam cara antum membacakan berita dalam format video. Kemudian kirim video antum ke WA guru sebelum pukul 16.00. Jazakumullahu khairan.